Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Acara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 tanggal 17 Agustus 2022 siap laksanakan. Inspektur upacara menuju mimbar 1. Pasukan disiapkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak.
untuk arwah para pahlawan, khususnya arwah para pahlawan kemerdekaan dengan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan berada. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan ke gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mendengar kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali cepat. Amanat Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Untuk komandan, istirahat. Ditemukan. Raung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriakan dengan penuh ikut. Semangat. Merdeka. 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 Jadi kan akan merah. Merdeka! Kemerdekaan adalah karunia Tuhan. Karena mustahil bangsa kita yang hanya modal tanggung modal keadaan mampu mengalahkan meriam-meriam dari itu selalu dan harus tidak karena pertolongan Allah, harus dan harus tidak kekuatan Allah, kalau dan kalau tidak karena kemahabesaran Allah, dan kemudian dikaruniai dunia dengan kekarun mencapai karena dulu karena tentu yang kedua karena perjuangan berharta-harta berdarah-darah bernyawa-nyawa gugur apa nama sebuah kemerdekaan. Saya yakin yang kedua adalah perjuangan harta berdarah-darah bernyawa-nyawa melayang hanya untuk sebuah kemerdekaan. Untuk itu jangan pernah melupakan negara, jangan pernah melupakan jasa para alhamdulillah. Ini kita menikmati
itu mari kita cari hikmah. Untuk itu terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu Guru, pada pendamping setia telah menyiapkan seluruh petugas dan anak-anak hingga peringatan hari kemerdekaan 1777 di lembah Sangkrai Laut Biru nanti cerita perikanan lautan bukan dari Pasir. Terima kasih kepada seluruh staf batalion, seluruh petugas yang saya melihat sangat hikmat, seluruh peserta tidak kemudian sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang pertama tadi sekali lagi ya hanya karena semata-mata yang bertahan Tuhan karena dan hikmat Allah sehingga Indonesia menjadi merdeka, sehingga siapapun kita yang terlahir di Indonesia, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agama dan keyakinannya, dipayu oleh sebuah kemerdekaan dengan falsafah pandangan hidup dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila. Sekali lagi apresiasi yang tinggi kepada semua orang sekalian. Yang ketiga, anak-anak, kemerdekaan adalah syukur. Ungkapkan dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, ungkapkan rasa hormat atas jasa pahlawan untuk kemudian kemerdekaan itu baru dan baru di pintu. Baru di pintu dibuka untuk kemudian melangkah kemana bangsa kita ini. Artinya apa? Ya, tugas kita semua kemudian untuk melangkahkan kakinya, langkah demi langkah menatap masa depan Indonesia yang lebih berdaulat dan lebih bermartabat untuk menjadikan Indonesia kuat, Indonesia hebat. Dan itu bukan tangan siapapun, bukan berada di siapapun, tapi adalah di genggaman kita, terutama ada di genggaman anak-anak muda ini, ada di genggaman santri-santri taruna SMK Serikat Selatan. Untuk itu buktikan Anda bisa, buktikan Anda hebat. Kali ini pagi tadi Pak Gun sudah upacara peringatan di alun-alun Buker. 6 santri tahunan tampil hebat sebagai pasukan paskibra. 3 taruna itu rekamannya. Pagi ini petugas pengibar bendera di UPT Pelabuhan Buker. Pagi ini detik-detik proklamasi seorang Agus Darmawan. Agus Darmawan, santri Dharma kita, menjadi salah satu di antara sekian kecil menjadi pasukan pengibar bendera merah putih di alun-alun Kabupaten Jember. Hari ini juga seorang Ahmad Tijani tampil terpilih di antara ribuan anak muda untuk menjadi pasukan Kibra di Tugu Pahlawan Provinsi Jawa Timur. Ini inspirasi, motivasi anak-anak semuanya dan kami semua
bangkit lebih kuat, bangkit lebih hebat. Untuk berani memerangi apapun kezaliman, kezaliman yang merongrong ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Menjaga NKRI. Bukan hanya di 6 santri kita yang di Kecamatan Kuger, Agus Darmawan, Matijan, tapi ada di dada, di dada. Ada di dada anak-anak semua. Ucapkan itu, tanamkan itu dengan syukur. Ucap terima kasih kepada Bapak-Bapak. Kamu tidak usah berdarah-darah, tidak perlu korban harta, ya, tetapi membangun spirit, semangat untuk berani menatap masa depan Indonesia yang lebih berdaulat, lebih bernama. Jangan berharap kepada siapapun. Ya, bergantunglah dengan syukur, hanya berharap kepada Allah. Terima kasih kepada pahlawan, ikhtiar, semangat, pantang menyerah. Pantang menyerah. Gelorakan terus dalam jiwa dan raga untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Saya yakin anak-anak itu manusia. Sekali lagi, saya yakin anak itu hidayah. Yang ketiga, anak-anak, mari jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berhenti untuk terus. Mumpung kita merdeka, untuk apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka belajar. Anak-anak semua, kita semua diberi keleluasaan, ya, untuk mengembangkan dan membangun potensi yang saya yakin Anda semua, anak-anak semua punya. Tanpa kekurangan. Untuk itu, dan Pak Gun, teruslah berjuang. Saya kira itu singkat saja yang tidak waktu sampaikan. Saya lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami tengah berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tanggal 17 Agustus 2022. Ya Allah, jadikan kegiatan peringatan kemerdekaan ke-77 ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Anugerahilah kepada kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, serta ampuni dosa-dosa para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka lah yang telah berkorban jiwa, raga, darah, serta air mata untuk memperdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga, muliakanlah kedudukan mereka di sisimu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajyal ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Dah. Menyanyikan lagu syukur dan pada menteri. Silakan ke depan semuanya ikuti. Depan sini supaya semuanya mengikuti. Cepat. Lagu syukur lagu itu pada menteri ya. Oke, tinggal. Syukur dulu baru padamu negeri. Satu, dua, tiga. Dari hatiku kepada Inspektur Upacara. Thank you.
Bapak Ibu Dewan Guru dapat meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Komandan upacara meninggalkan.